Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan Bapak Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Minangkabau ini, menyamakan tentang suara mic ini dengan gonggongan anjing itu, ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia, dan dia menyalahgunakan wewenang ini. Dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam, ya. Ini Islam sejati. Adat menjadikan syarat, syarat menjadikan kita pula, ya. Sudah kebangatan yang dilakukannya, dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing gitu, ya. Demi Allah, kita berjuang untuk perjuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.